Assalamualaikum, halo makhluk hidup semua, dan lu balik lagi di channel Epic Gaming Channel. Agak jelas gue berat, tapi jelas channel yang ada di video kali ini. Gue akan review akun dari game Meteor Samcocknya lagi. Teman-teman semuanya, gue ucapin thank you banget dulu buat abang yang kali ini akun yang gue pakai. Kali ini akun yang gue pakai karena dia punya talenta emas, cuy. Ini talenta emas, talenta yang masih jarang banget. Yang kedua, dia juga punya lubu yang keepsack-nya udah plus 50. Teman-teman, wow, lubu plus 50 tuh udah GG wepret. Gue belum tahu dia ada di server berapa. Kalau dari level sih harusnya yang di server 5 ya. Itu masih level sangat tinggi, level 92. Kita gaskin aja, langsung lihat kayak gimana isi akunnya. Teman-teman, tentu yang pertama gua akan coba lihat untuk rankingnya dulu, guys. Ini di mana ini, bro? Oke, kita kemana dulu nih ranking ya? Kita ke ranking. Ini ada pet, cuk. Oh, ini fitur nanti kali ya, kebuka di level berapa, cuy? Ini gua belum kebuka nih. Anjing, petnya banyak banget. Ini pet semua, guys. Pet ekstrim. Oh, Pak, paling GG wepret itu pet purba, cuy. Purba itu merah, ekstrim itu orange. Nggak ada itunya, ya udah nggak ada tiernya aja, pokoknya ungu. Paling jelek ungu ya. Di sini ada pet naga. Naga itu berarti naga putih, tapi gambarnya biru. Naga leluhur, naga hujan. Anjay, ada air-airnya gitu. Ih, GG banget ya. Naga bertanduk. Mana tanduknya, guys? Naga apa banteng sih yang punya tanduk, cok? Naga api, oke, berapi. Naga ekstrim, apa? Naga hijau. Oke, lu simple banget namanya naga hijau. Luwu, nah orang ini punya apa? Kalau ngelihat dia punya pet, mana? Urai, nirwana. Gue gak ngerti guys ya, pokoknya kayak gini dah. Ini gue kasih unjuknya ke kalian kurang lebih kayak gini untuk dari... Langsung kita menuju ke relik dong. Relik nanti dulu gak sih, bro? Ini pokoknya kayak gini lah tampilan pet. Gue belum masuk ke situ, makanya gue gak ngerti, cuy. Ranking kalian bisa lihat sendiri, ranking secara CP ya. Dia di nomor 18. Dari way-nya dia 15. Dari su-nya dia gak main. Dari wu-nya nomor 11. Dari koalisinya dia nomor 6. Teman-teman ya, untuk ultimate-nya kita lihat skill apa yang udah kebuka. Ternyata udah banyak. Banyak kok. Banyak, cuy. Penjaga raga udah kebuka. Teman-teman, ini pasti paling geblek ini. Ini yang menghilangkan abnormal kayak silent brune segala macam ini. Teman-teman, kilau giok, teman-teman. Jadi secara ultimate dia udah buka dua ya, penjaga raga sama si kilau apa? Kilau giok itu, teman-teman. Ini apa sih? Penyerap. Oh, shield. Oh, ini shield, teman-teman. Ini passive shield. Bagus. Wah, ini akun GG, cuy. F2P apa kagak? Gimana cara ngeceknya, guys? Ini ada top up pertama. Wah, dia udah pernah top up tuh. Udah diklaim. Teman-teman, kayaknya ini bukan F2P, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita cek siasatnya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri. Birunya udah penuh, teman-teman. Lah, ranking, ultimate, pet, siasat udah. Lalu apa lagi? Udah cukup ya? Oke, udah cukup, teman-teman. Lalu kita langsung geser ke tas. Ini untuk isi tasnya yang mungkin kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri, teman-teman. Tuh, banyak ya. Ini untuk hero-nya, dia di sini punya sekitar 1 2 3 6. 6 karakter hero merah tuh sama Zhongliang. Ya, dia punya di situ, teman-teman, lu bisa lihat. Dia punya Diao-chan juga, tapi dia nggak punya Cai Wenji. Ya, nggak kayak gua, guys. Gua punya Cai Wenji, teman-teman. Ini alatnya. Ini gem yang ada di isi tasnya. Lalu ini untuk reliknya. Nah, relik pertama 10, relik kedua 20. Gila, relik ketiga 6, 10, 10. Oh, dia udah punya tarung bersama. Anjir, ini fitur gua belum ngerti, cuy. Gua belum kebuka, jadi gua nggak ngerti, guys. Oh, pokoknya gitu deh ya. Tuh, GG lah. Oh, relik nantinya gitu. Oke, ini reputasinya. Poin reputasinya sih 1735. Total CP-nya yang kalian mungkin bisa lihat sendiri, teman-teman. Lalu kita cek langsung ke dalam formasinya. Kita akan bahas satu fraksi aja, atau satu tim lebih tepatnya. Itu ada di tim yang paling kuat, yaitu ada tim 1, cuy. Dengan CP-nya sih 94 juta, teman-teman. 94 apa 9 juta sih? Gue suka lupa ngitung, cuy. Ini dari Jiashu-nya, top ke-14 di server ini. Equipment yang kalian bisa lihat sendiri ada dua merah, teman-teman. Relik atau talent yang kalian bisa lihat sendiri juga tuh. Dia pakai yang ini, yang memulihkan rage. Rata-rata ragenya dipulihin semua, guys ya.
rata-rata ragenya dipulihin bintangannya di bintang 3 untuk dari Jiaxu-nya dan lainnya. Lo lihat sendiri karakter Jiaxu orang ini, teman-teman, atributnya ya. Next, kita pindah ke Dongzhu. Breakthrough 25 juga untuk keepsake-nya. Untuk talent-nya dia pakai damage down sama damage plus. Damage down dan damage plus. Dia bintangnya sih udah bintang maksimal, udah bintang 6, teman-teman ya. Bintang 6 terkuat nomor 9 di server ini juga. Dan atribut dari Dongzhu-nya yang lu bisa lihat sendiri. Mastery ini enggak? Mastery tuh mastery tuh. Tuh, ini gua klik-klikin aja ya. Tuh masterinya nih Jiaxu, Jiaxu masterinya tuh. Tuh, ini Jiaxu masterinya, teman-teman. Oke. Okay? Next kita pindah ke Yuan Shou. Dia terkuat 13, breakthrough-nya udah keepsake 25 juga, talent-nya masih pakai peluang kritikal, damage plus sama damage down. Bintangnya bintang 5 saja. Oke, okay, ini masterinya. Tuh. GG ya. Masterinya lumayan oke kok. Nih atribut lengkap dari Yuan Shou-nya. Orang ini, teman-teman. Next, ini yang paling gue tunggu-tunggu. Lubu. Keepsake 50, teman-teman. Gila, bro. Beneran, guys. Keepsake 50, teman-teman. Anjret, tahu gejrot. Reliknya, oke. Damage plus. Peluang menambahkan brood meningkat. Setelah mengalahkan hero, bisa serangan damage. Lalu ada jangkauan ketika ini nambah damage lagi atau damage plus, teman-teman ya. Nggak ada untuk talent emasnya. Mungkin talent emasnya dipakai di karakter lain, nanti kita coba lihat dan intip dulu aja. Ini mastery dari Lubunya. Tuh, ini kayaknya terkuat di line up-nya deh. Ini kayaknya karakter terkuatnya. Yang kalian mungkin bisa lihat sendiri atribut lengkap dari Lubu orang ini, teman-teman. Next, kita pindah ke siapa? Dakiao ya. Diao Chan kok Dakiao sih? Diao Chan. Oh ini, cuy, talent emas. Bede. Oh cuma bisa dipakai hero wanita. Damage reduction meningkat 15%. Tidak akan langsung tewas saat terkena damage fatal. Oh dia punya immortal. Selama periode ini 50% damage yang diterima dari serangan norma dan skill akan dialihkan ke hero hidup bersama. Oh di sharing damage-nya. Setiap formasi ditetapkan satu hero untuk dikenakan. Oh jadi udah dipaten nih. Ini siapa nih yang akan kena damage di sharingnya sama yang pakai talent ini, teman. Oh ini bukan untuk DPS ya, tapi untuk bertahan hidup sih. Jadi kayak Dio Chan-nya jadi lebih ya lebih GG wepret aja. Tapi gue gak tahu worth atau enggak. Tapi dia terkuat nomor 6 Dio Chan-nya di server ini, teman-teman. Keepsake-nya juga 25. Bintangnya bintang 2. Bintang 2 Dio Chan tuh apa? Setelah melepaskan sih mendapatkan satu perisai. Oh dia ada ini shield-nya ya. Selama untuk semua hero brun menyerap damage sebesar 8% batas max HP selama 2 putaran untuk semua hero brun, poison serta frozen team. Oh ini emang support sih. Ini support buat hero-hero koalisi ini emang GG wepret, cok. Keepsake-nya juga udah plus 25. Teman-teman bisa merubah bisa memulihkan 2 poin rage untuk diri sendiri dan atributnya. Ini total talent-nya. Tuh. Talent aura, ini damage down, ini juga rage awal plus 1 dan ini atribut dari Diao Chan-nya. Teman-teman, last kita akan coba lihat untuk Eudora atau si Zhang Jiao. Teman-teman, pakai talent merah hero support, aura resist. Oke, aura resist, bintangnya udah bintang 5. Ini apa? Bergerak siapa memulihkan rage lagi. Saat setelah akan memulihkan rage lagi, ketika HP di 95% jangan langsung HP. Ini healing ya. Ini buat healingnya juga, teman-teman ya. Ini masterinya dari si Zhang Jiao-nya. Oke juga sih, keepsake 25 itu memulihkan 1 poin rage diri sendiri saat putaran bahaya. Ini emang diri sendiri semua, cok. Atribut dari Zhang Jiao ya, yang kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Dan last ini adalah bala bantuannya. Bala bantuannya dia pakai si Ibu Surihe. Ibu Surihe ini kalau nggak salah yang support Burnett deh. Kalau gua nggak salah ya, gue soalnya pakai dia deh kalau nggak salah deh. Apa beda ya? Oh, peluk tuh yang status nomor terakhirnya tuh. Peluang menambahkan status Brun itu meningkat 16%, 16%, 12% saat hero 2 DPS Brun sendiri menyerang, teman-teman. Jadi emang ini kayak buat nyupport banget buat si Lobo sih. Cuman ya sayang banget cuman buat Brun gitu. Enak kan kalau Brun poison, jadi Jiaxu juga ke support, teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, ini untuk dari bala bantuannya dan kita akan coba bahas langsung di duel. Kok duel sih? Adu kekuatan, teman-teman. Karena ini VPP dan dia posisi 5, Bri. Posisi 5 dia. Dia pasti jenderal 4, cuy. Dia jenderal 4.
teman-teman. Line up-nya kurang lebih begini. Berarti ini line up utamanya ya. Dia pakai line up utama. Coba kita gaskan. Wih, nomor 5 cuy. Gak kaleng-kaleng bro. Nih, akun berarti gak kaleng-kaleng cuy. Nge-build-nya oke juga orang ini guys. Oh, tuh main agak lama. Oke, lawannya 86. Ini gak gue otak-atik aja ya. Line up-nya begini. Dongzhu ditaruh depan. Tuh gue bingung deh, kadang orang yang pakai koalisi tuh pakai Yuan Shao, kadang pakai Dongzhu, tapi Yuan Shao-nya taruh belakang. Setahu gue Yuan Shao tuh tanker gitu, makanya gue bingung sama koalisi ini tankernya siapa sebenarnya. Ntar ininya gue kali dulu ya, kalinya ini kecepatan cok, kali 3 aja cukup. Dah kali 3 aja. Oke, Dongzhu-nya udah ulti kena stun. Dia yang ulti, dia yang setun. Langsung dihilangin efek stunnya cok. Gue Jia solo target, setun lagi teman-teman, tapi ada rebound damage. Rage plus 1, tim kanan punya Cao-Cao ya. Dihapus lagi stunnya teman-teman. Gila ya. Emang broken cuy itu ultimate yang itu. Wih, jasnya sakit banget cuy. Tapi dihilangin juga gak sih? Pasnya dia gak punya cuy. Oh, dia juga punya guys. Hapus juga itu efek poisonate cuy. Tapi cuma 3 sih. Dari 5 orang yang kena poisonate itu cuma 3 yang bisa dihapus ternyata cuy. Jadi kayaknya masih gak, ya broken sih, masih broken ya. Cuman ya oke lah, masih masuk lah poisonetnya dibanding gak masuk-masuk banget ya. Sedih lah ini, sumpah ya, main koalisi itu kan damage-nya ya kalau kata gue sih kurang ya. Damage itu standar, emang harap dari Brun dan juga poisonnya gitu. Tapi setelah ultimate ini orang-orang pada punya jadi kayak, jadi nih lihat-lihat poisonet dihapus lagi nih guys. Lihat nih ya, nih nanti poisonetnya dihapus lagi tuh kayak, tuh lihat guys, parah banget ya. Ke counter banget cuy. Makanya gue ngarepin sih buru-buru punya Cai Wenji ya. Cai Wenji B2. Biar itu tuh, biar efek hapusnya 50-50 cuy. Jadi gak pasti menghapus. Makanya Cai Wenji ini penting banget sih kata gue untuk fraksi koalisi ya. Untuk mainin ya Brun dan Poisonet-nya tentunya teman-teman. Jadi ya semoga aja next event limited SP lagi gue bisa dapet Cai Wenji ya. Biar bisa B2 teman-teman, ini baru punya satu aja. Langsung masuk bala bantuan tim kanan guys. Kayaknya sih menang sih ini. Tim kanan udah sekarat juga tuh. Nah ini masuk Brunnya. Langsung mati, lihat ya lo. Kena basicnya sakit, kena Brunnya juga sakit, gila. Ngeri banget bro. Healing. Ini apa sih bala bantuan dia? Oh Diao Chan. Oh itu Diao Chan. Eudora efeknya apa sebenarnya? Zhang Jiao tuh kayaknya sampah deh di koalisi deh. Kayaknya gak bagus sih Zhang Liu ini, kayak lama bener ya. Kali 4 deh. Kok kali 3 aja lemot banget cok. Stun 1. Basic attack dihapus lagi stunnya teman-teman. Broken banget ya. Broken banget emang ulti itu tuh, ulti terkampret sih. Poisonet masuk 4. Di ini lagi gak? Dihapus lagi gak? Hapus. Oh belum. Hapus gak? Hapus. Oh enggak. Apa udah selesai? Hapus aja guys. Burnet. Burnet 3. Hapus. Oh hapusnya. Oh kayaknya udah limit deh guys. Kayaknya ada limitnya deh teman-teman. Oh Eudora. Kayaknya ada limitnya deh buat efek hapus-hapus itu. Udah ini menang sih. Endgame sih. Gak kuat itu tim kanan. Coba Poison sama Burnet masuk. Oh baru hapus lagi. Beda lagi ya. Hapus baru. Oke. Gak kuat lah gila. Gak kuat coba. Kagak kuat, kocak. Udah kagak kuat, gak kuat. End game, kita menang. Kita menang, teman-teman. Kita menang. Dampus loh. Anjir, poisonnya kagak masuk. Tapi tetap menang sih. GG lah. GG, the real sih. The real nomor 5 lah, udah kuat banget. Teman-teman, nomor 5 ya itu GG banget. Teman-teman, rank kamu di server ini adalah nomor 5. Itu GG banget sih. Ketik di kolom komentar deh menurut kalian bagaimana. Itu emang, ini memang rata sih. Jiasunya GG, Lubunya GG. Timnya juga kuat-kuat banget. Tankernya bahkan gak mati. Teman-teman, ya udahlah ketik di kolom komentar. Lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike. Karena gue mau cabut lagi untuk main gamenya. Bye-bye. Ngomong apa gue?